Natasha Hudson tidak setuju suami boleh guna sentuhan fizikal yang lembut tetapi tegas untuk didik isteri. Dia menyatakan bahawa terlalu ramai individu bodoh yang berfikiran mereka boleh menghukum sesiapa sahaja. Tips mengekalkan keharmonian rumah tangga yang dikeluarkan oleh Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Siti Zailah Mohamad Yusof mengenai para suami boleh menggunakan sentuhan fizikal yang lembut tetapi tegas untuk mendidik isteri yang tidak berdisiplin mendapat kritikan sesetengah pihak termasuk pelakon Natasha Hudson. Menerusi Insta Stories, Natasha berpendapat keganasan boleh menjurus kepada penderaan mental. Malah, dia menyifatkan terlalu ramai individu kurang bijak yang berfikiran mereka boleh menghukum sesiapa sahaja termasuk isteri sendiri. Terlalu ramai orang bodoh berfikiran mereka boleh hukum dan menyentuh sesiapa yang mereka suka walaupun isteri sendiri, teman wanita, pasangan dan sebagainya, komen Natasha. Sedih dengan penderaan yang dianggap perkara kecil. Tambah Natasha, dia berasa sedih dengan penderaan yang dianggap sebagai satu perkara yang kecil. Sedih dan lebih menyedihkan apabila penderaan itu tidak disokong atau dilakukan seperti ianya perkara yang kecil. Keganasan membawa kepada lebih banyak penderaan mental dan ketidakstabilan. Individu narsisistik merasakan mereka boleh lalui perkara seperti ini dengan mudah, katanya lagi. Selain Natasha, tips yang dikongsikan oleh Timbalan Menteri itu turut mendapat kritikan oleh ahli pematang pauh Nurul Izzah Anwar yang menyatakan nasihat Siti Zailah itu adalah sesuatu yang merugikan. Sebelum itu, jutaan terima kasih saya ucapkan kerana sudi subscribe channel saya. Syukran jazilan.